M.K.Fai. M.K.Fai ni. Buat apa ni M.K.Fai ni? Buat apa ni? Tengok wife ni. Huh, rider pun. Rider handsome siap. Mana kereta? Kereta kata dah siap spray lah. Ha? Eh, semalam ada siap spray. Aku tak shoot je semalam. M.K.Fai GTI semakin menggila, geng. Semakin menggila. Peminat dia semakin ramai. Alhamdulillah. Honda dah start. B20 dah start. K20 dah boleh start dah. Berapa hari je dah settle dah. Tu enjin, naik enjin balik. Tengok bumper apa ni. Original. Original. Karak. Apa korang sebut? Aku duduk sebut karakter. Korang sebut apa? So, bagi sebutan yang tepat sikit tengok. Awesome. Hijau punya tak tahu dah bila Wak nak pasang exhaust. Exhaust dah siap lah. Ramai minta nak dengar exhaust ni. Ah, ini Honda apa pula ni engine ni? Aku tak reti sangat, geng. Bagi tahu sikit. Jasma Strata. Huh, boiler. RSM. Oi, legend ni Apex RSM ni. Aku memang tak reti Honda punya benda-benda ni. Enjin ni, enjin ke apa, tak cam. Tak tahulah apa benda enjin ni. Siapa tahu, komen lah. Ni Honda model ni. Ni tak tahulah bila Wak nak buat. Oh, ni yang Hijam cakap. Dia tukar segena tu. Okey, dia punya macam ni. Aku punya tunggu sampai nanti kita tukar, geng. Aku dah order dah segena. Ni pun indikator rasa ni. Indikator. Cun, cun, cun. Awak. Panas betul cuaca hari ni, geng. Menjerit panas. Bawa banta M&M. M&M bumper M&M. Seat Type R. Setahu aku seat Type R ni dia bukan Recaro tau, tapi khusus Honda buat untuk Type R. Dia cutting macam Recaro tapi dia bukan brand Recaro. Ah, tak tahulah, kalau aku salah korang perbetulkan eh. Setahu aku dia bukan Recaro tapi diperbuat oleh Honda yang keluarkan untuk Type R khusus. Tapi katil macam Recaro tapi bukan brand Recaro. Tapi memang cun, handsome. Memang lawa. M&M. Cun. Tacap, tacap. Macam kalau orang buat dengan kau, kalau macam ni kira waranti lah kan? Haa. Okey, geng. Ini kira waranti lah. Kalau tak pasal, tiba-tiba ada kerek ke apa ke, datang balik, for free. Waranti. Ni exhaust Golf GTI MK5. Mantap. Ini, oh lomok. Lain macam. Garang. Kereta Hijam tak tahu Wak nak pasang bila exhaust. Ramai yang minta nak dengar sound dia. Sabar sikit, nanti kita pasang. Jom kita tengok. Dia bumper karakter dia memang keluar. Sana satu, sini satu. Ah, sana satu, sini satu. Terbalik pula. Ini bumper karakter untuk MK5. Kalau yang tengah 2 biji tu, bumper R32. Kalau yang ada yang 2-2 tu, ABT.
KBT. Handsome. So mana yang dah crack tu akan dibuat balik oleh Wak lah. Wak touch up balik lah. Nampak tu original character. Ini agak limited juga kan. Sebenarnya body kit ni dulu popular. Ni skirting dia macam ni. Skirting dia ada untuk lubangin lah. Senang cerita. Ni pun character, body kit character. Unique Golf MK5. Makin lama makin menjadi kegilaan pula. Ramai orang cari sekarang ni, geng. Ramai orang cari. Okey, kita tunggu. Kita dengar sound dia sekejap lagi. Huh, besar pipe berapa inci ni? 3.5. 3.5 intake punya pipe. Kereta hijam. Nampak tu, geng. Sayang betul buat kat hijam. 3.5. Ini 7 tahun lepas buat. 7 tahun lepas eh? 7 ke 6, lebih kurang lah. Lama. Lepas tu dengan dia, gatal, dia pergi spray coating. Haa, dia coating dulu. Kelabu ni coklat ni kan. Haa, dia coating dulu. Ni dikilatkan balik dengan dia. Kita polish balik kan. Haa, gatal tangan, hijam memang pelik-pelik. Hijam ni aku tak faham lah. Aku tak tahu jam ni, aku tak tahu. Haa, dia nak buat pelik pada orang tau, geng. Lepas tu, kilat balik. Aduh, kau dah dua kali kerja jam. Aduh, kau ni jam. Tapi memang handsome. Kereta TikTok. Itu hari dia masuk Sepang track day dengan aku kata ni. Itu dia suruh update, dia bagi binatang ni kat aku. Ha. Tak tahu ketawakan dia ni untuk apa. Ha. Kau tak tahu apa apa kau tahu dia cakap. Kau pasang je lah, aku tak nak pasang. Dia pasang sendiri. Dia pasang sendiri ni? Tengoklah, dah macam janggut kat depan aku tengok. Macam janggut. Tengok geng. Macam janggut kata. Tapi yang mahal ni. Besi. Itu yang aku jealous. Lip orang lain kena pecah, lip dia kena boleh ketuk balik ah. Besi weh. Tapi handsome, handsome, handsome. Ijam ada bagi aku ni. Dia aku, dia ada bagi hadiah kat aku untuk bumper punya klip. Thank you Jam. Dalam pelik-pelik dia ada kebaikannya. Oh besar ke. Pipe ni kalau ular sawa masuk, ular sawa lagi lah. Besar weh. 3.5 inci, selalu orang 3 inci je. Tapi tebur tak ada masalah, lagi besar lagi sedap kot eh? Tengok tuner, tengok tuner. Tengok tuner, awak cakap tengok tuner. Siapa tahu komen sikit. Geng-geng tebur kat sini ada tak? Komen sikit tengok video ni. Kalau maknanya custom tune, boleh. Tapi kalau remap, copy paste, tak boleh. Kena custom tune lah. Custom tune boleh dapat. Macam mana dia punya angin semua. Ya tu. Kena nak kena tuner, kena power lah, tune. Alright. Mungkin dah besar, mungkin hari ni kita dapat dengar exhaust kereta hijam, mana tahu Wak dia mood baik hari ni, main-main angin sikit, pasang exhaust. Mood baik kan hari ni. Kau tengok dekat post YouTube dia. Dia post YouTube, yang post gambar YouTube tu, ada dia post gambar kereta. Ha, kau tengok, kau tengok. Subscribe Wak Yar. Dia belanja gambar kereta. Kilat dulu. Okey, tengok jari geng. Siap. Tu dia. Kereta hijam kena keluarkan sebab aku nak masuk apa, Audi Q10. Audi Q10 eh? Yes. Audi Q10 eh? Ha, aku pun tak tahu. Aku tak ada dengar weh. Power lah. Power. Supercharge. Ni boleh siap hari ni lah. Boleh keluar. Supercharge. Ni. Ha. Ini aku nak pasang separuh je lah. Pasang separuh keluar. Boleh keluar lah besok. Semat, semat. Tu dia. Tu dia. Tu dia dah pasang. Dah pasang. Dah pasang. Geng dah pasang. Tu dia. Tak. Sebab ni exhaust lama, hijam. Buat downpipe balik, tu je.
Cantik ah. Sub-Zero. Sub-Zero. Belanja, belanja, belanja. Pasang balik jadi kita dengar sound dia. Letup. Wah, lawa lah. Golf oh. Tak, servis. Lawa? Servis. Customer yang kata? Tadi aku pergi ambil pagi tadi. Oh, okey, okey, okey. Servis, tukar minyak semua. Minyak lagi nak pergi hantar balik ni. Selaku. Buka rasanya. Gigilah. Apa tu pak? Define ni kan nak print dia tak print dalam sekali. Define macam puspakom je. Kunci yang remote tu dalam bagi tengah. Kunci apa tu pak? Volkswagen. Customer milik tu ah. Customer punya kereta. Pira. Ya. Tu geng. Aku tak nak reveal lagi, bagi Wak reveal lah apa dia nak buat kereta tu. Tak tahulah dia punya ke customer, tak tahulah. Kita tunggulah nanti. Okey. Aku nak pergi hantar balik kereta ke customer. Settle masalah. Oh, bukan kat rumah kau eh. Ya.